Pertamina Retail Peduli, bantuan peduli stunting beralamat di Aula Desa Sundawenang, Jalan Siliwangi nomor 32, Warung Kuda Sukabumi, Kamis tanggal 24 Maret tahun 2022. Pertamina melalui perwakilannya Ari selaku CSR Komdep Komunikasi dan Development menyatakan akan memprioritaskan warga yang berada di cakupan wilayah sekitar Pertamina. Apapun ajuan atau kebutuhan masyarakat akan ditindaklanjuti sesuai prosedur, untuk stunting emang harus secepatnya ditangani, sedang untuk pemberdayaan masyarakat membutuhkan waktu yang agak lama. Adapun bantuan yang diberikan adalah alat kesehatan berupa timbangan serta alat ukur badan, dan perlengkapan yang lainnya, guna meningkatkan kualitas pelayanan posyandu di 15 titik yang ada di Desa Sundamenang. Selain itu ada 100 paket makanan bergizi untuk ibu hamil juga balita, yang emang layak mendapatkan bantuan. Selain pelayanan kesehatan gratis, warga diberikan edukasi oleh tenaga kesehatan dari Puskesmas Parung Kuda, dibantu Ketua PKK Sundawenang beserta jajarannya, mengenai dengan memberikan penyuluhan tentang mencegah stunting, penyuluhan gizi, pola makan anak dan yang lainnya. Stunting ya, atau bahasa yang kita kenal dalam bahasa Indonesia adalah gagal tumbuh gitu ya, berarti anak-anak yang baru lahir terutama di masa 1000 hari masa 1000 hari pertama kehidupan lah gitu ya. Dan alhamdulillah Pertamina memberikan support, memberikan dukungan untuk menyelenggarakan program penanganan stunting tersebut dengan memberikan edukasi, ya, penyuluhan kesehatan terhadap masyarakat, khususnya sasaran pelayanan posyandu se-desa Sundawenang. Kurang lebih ada sekitar 100 peserta yang hari ini kita edukasi, kita sosialisasikan terkait dengan pentingnya kesehatan balita dan ibu hamil juga. Selain edukasi, Pertamina Retail ini juga memberikan bantuan alat kesehatan untuk meningkatkan kualitas layanan posyandu di Desa Sundawenang, berupa timbangan gitu ya, alat ukur gitu, tinggi badan, kemudian alat-alat kesehatan yang lainnya. Selain itu juga memberikan bantuan paket makanan bergizi ya, dan hari ini juga sudah disalurkan bantuan tersebut. Nah, intervensi Pertamina terhadap penanganan stunting adalah komitmen ya bersama yang hari ini dilakukan oleh Pertamina dalam rangka membantu program-program pemerintah khususnya di bidang kesehatan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada PT Pertamina Retail yang sudah berkenan untuk turut serta ya menangani persoalan stunting di Desa Sundawenang.
Berapa lama Pak pengajuan dari mulai awal tahapan-tahapan? Kami menyampaikan permohonan ke PT Pertamina itu di akhir tahun 2021. Alhamdulillah sekarang di awal-awal tahun 2022 di semester awal ini bisa terrealisasi program tersebut. Nur Laila Palapa TV melaporkan.